Kehadiran ibu ayah utamakan, teman-teman dan sejiran, karena kita orang Islam. Manusia biasa yang tak luput dari dosa, saatnya kini lebaran saling maafkan. Kita ini orang Islam, harus saling mengasihi dan saling menyayangi di hari yang fitri. Kita ini seagama, Islam itu bersaudara. Jangan menyakiti satu dengan lainnya. Saatnya lebaran, saling maaf memaafkan, ibu ayah utamakan, teman-teman dan sejiran, ibu ayah utamakan, teman-teman dan sejiran, karena kita orang Islam. Manusia biasa yang tak luput dari dosa, saatnya kini lebaran saling maafkan. Kita ini orang Islam, harus saling menyayangi dan saling mengasihi di hari yang fitri. Kita ini seagama, Islam itu bersaudara. Jangan menyakiti satu dengan lainnya. Kita ini seagama, Islam itu bersaudara. Jangan menyakiti satu dengan lainnya. Jangan menyakiti satu dengan lainnya. Thank you.
ira soke ku acuh teniamu. Lalu pagi pulang malam untuk cari makan. Nanam sayuran umpang di tanah uang. Kadang hasil panen kami uang kami jual. Bentar yang kami beli kebelinya mahal. Dalam hati kami selalu bertanya, salah petani atau dia pemimpin kita.
Hello, what's up guys? Welcome back to our channel W2 Studio. Jadi kita hari ini seperti yang kita udah jadwalkan minggu lalu, kita udah take video clip untuk plot lagu Nasi Petani dan Karena Rakyat. Jadi ini kita bakal shoot band performance-nya untuk digabungin nanti di klipnya ya. Oke, penasaran gimana kelanjutannya? Stay tune terus di channel kami ya. Alright guys, jadi kita ini mau mulai, berhubung karena Pak Jul ada kerjaan, jadi pemain bassa digantikan oleh pemain bassku dulu, si Nanda. Oke ya, saksikan terus. Kan masih bisa Pak Jul nih. Iya, tapi nanti sambungannya. Pak Jul dari tim aja Pak Jul. Enggak, enggak bisa diganti, ngapain ngambil lagi. Tapi ritek itu. Nah, Pak Jul, anu aja, lain video aja nanti. Nah, nanti kan belang dia jadinya. Yuh, kemudian aku tiba-tiba ganti video kan lucu. Soalnya ini kan take-nya berulang-ulang nih Pak, 3 kali nih. 4 kali take nanti nih, sama dari overall. Itu satu-satu. Aman. Sip. Siap. Apa itu? Siap kira-kira untuk satu lagu? Bisa. Siap ya, panggil aja yang main bass. Satu lagu. Satu lagu ya? Nanti berubah. Memang berubah lah Pak. Itulah dia. Gimana Pak? Bapak sebagai pemimpinnya? Yang terpenting kan jangan nampak kobong. Nah, gitu. Itu. Dan yang kedua yang terpenting Pak Jul juga tidak keberatan, ya kan? Oke. Okay. Ya, ini digeser dulu ke depan. Udah mulai ngaji, Pak. Ini, Pak. Mana? Habis luar aja apa gimana ini? Tak. Enggak, dia kan 5 menit. Yang pertama bisa lah. Ya. Masih sempat nih. Choki B.
guys. Oh, ngerekam. Alright guys. Jadi kita pindah settingnya nggak usah jauh-jauh. Jadi karena takutnya nanti kita nggak keburu waktu kan. Jadi kita geser ke sana aja. Cuma ya geser dikit aja sih. Cuman muter gitu aja. Untuk menghemat waktu. Tapi nanti di lagu lain ya kita bisa pakai setting yang lain. Kita bakal cari setting yang lain. Soalnya di sini masih banyak tempat-tempat bagus sih. Kabupaten Aceh Tamiang tetap is the best kalau masalah tempat-tempat yang keren-keren ya. Salah satunya ini Pendopo. Jangan lupa untuk kemari ya. Kita juga di sini punya apa itu namanya? Rest area. Nah, jadi bagi kalian dari luar-luar kota kalau mampir-mampir ke Aceh Tamiang, mampir kemari guys. Itu namanya semacam rest area kita lah. Di situ macam-macam jualannya, ada mie Aceh ya kan, ada ya, ada minuman-minuman yang lagi ngehit-ngehit sekarang juga ya. Oke okay, guys, lanjutnya ikuti terus kelanjutannya. Oke okay? Halo guys, jadi kita untuk spot yang di sini udah selesai. Ada permintaan dari Pak Amri, kita pindah spot untuk lagu apa? Karena Rakyat, kita pindah spot ke dekat sungai, tempat biasa mereka bekerja. Jadi maksudnya biar nampak terkesan apa dong? Namanya? Alami. Bukan alami, maksudnya kesannya lagu ini memang untuk rakyat gitu. Ya. Oke, saksikan terus, stay tuned on our channel ya, W2 Studio. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Stay tuned. Nah guys, ini bukti kita peduli lingkungan guys. Jadi kita selesai syuting, walaupun kotor kan, kita bersihkan gitu. Jadi supaya lingkungan kita tetap bersih, ya nggak? Betul. Nah. Oke guys. Alright guys, kita udah sampai di spot ketiga untuk pengambilan performance band-nya. Kita ada di pinggir mana nih Pak? Di desa apa? Tamiang, di desa Banai. Di desa Banai dia, di sungai Tamiang ya. Ini kebetulan lagi apa? Lagi naik airnya Pak ya? Ya. Di sebagian di Tamiang juga lagi banjir gitu. Tinggi juga sekitar satu pinggang gitulah ya. Kita doakan semoga cepat surut di Trenggulun sana, desa Trenggulun dan Pulau Tiga sekitarnya. Ini kita lagi masang-masang. Tapi ya. Baru tahu dia. Nah. Udah berapa kali bikin video klip? Udah dua kali ya sama ini. Sama kemarin Mr. E ya. Band kita yang enggak jalan deh. Ya kita doakan band yang sekali ini bakal mensukseskan channel W2 Studio. Dan untuk itu kalian harus subscribe channel kita di W2 Studio. Jangan lupa untuk ikuti kita terus ya. Oke.
Alright guys, itu tadi semuanya serangkaian kita syuting video klip untuk lagu Nasi Petani dan Karena Rakyat. Bahasa demiang, dukunglah kami bermain.
lestari ke bahasa Temiang. Hujan lebek-lebek atau nahan tu orang pe ikan besar gule andung pe ambo. Hujan lebek-lebek atau nahan tu orang pe ikan besar gule andung pe ambo. Hujan lebek-lebek atau nahan tu orang pe ikan besar gule andung pe ambo. Hujan lebek-lebek atau nahan tu orang pe ikan besar gule andung pe ambo.
Motor lamamu udah kusam, tenang gak perlu beli motor baru. Kan ada Arnox Black Shine, produk penghitam dashboard atau bodi kasar motor dan mobil. Dapat menghitamkan dan mengkilapkan bodi motor yang sudah kusam kembali seperti baru. Hitamnya permanen dan tahan air. Tunggu apa lagi? Segera pesan sekarang juga. Arnox Black Shine, melegamkan kembali yang hitam.
namamu takkan pernah dilupakan. Terukir indah di sana kan tetap abadi, harum semerbak mekar mewangi. Wahai bungaku lestari menghiasi pertiwi, kau tersebar laut luas terbentang. Anugerah tiada ternilai darinya, saripati alamnya memberi kemegahan pada bangsa, pada negeri, pada kita semua. Terima kasih wahai patriot, telah kau pertahankan tanah air tercinta. Jiwamu, ragamu rela kau korbankan demi ibu pertiwi Indonesia. Laut luas terbentang, anugerah tiada ternilai darinya, saripati alamnya memberi kemegahan pada negeri, pada bangsa, pada kita semua. Kibarkan sang saka merah putih di langit yang tinggi, tinggi menjulang menembus awan. Lantang kau berseru merdeka. Wahai patriot, telah kau pertahankan tanah air tercinta. Jiwamu, ragamu kau relakan demi ibu pertiwi Indonesia. Ya Tuhan, berilah tempat yang layak, tentramkanlah ia di sisimu. Demikian tadi sebuah lagu. Terima kasih para patriot. We'll be right back.
Bye.
Motor lamamu udah kusam, tenang gak perlu beli motor baru. Kan ada Arnox Black Shine, produk penghitam dashboard atau bodi kasar motor dan mobil. Dapat menghitamkan dan mengkilapkan bodi motor yang sudah kusam kembali seperti baru. Hitamnya permanen dan tahan air. Tunggu apa lagi? Segera pesan sekarang juga. Arnox Black Shine, melegamkan kembali yang hitam. Ini anak tamiang turun ke sungai tercari ikan, kadang-kadang dapat udang, kadang-kadang ikan gelendang dan kadang baung gantang. Walau pe kadang cado hasil pikong-pikong daripada mutil, biar aja orang suka atau tidak suka, yang penting kami suka. Kadang-kadang Bang Udin pulang sepi malam, pulang pagi cado dapat ikan. Tapi kadang-kadang boleh benar itu sempan, ya peti jual cukup bayar utang. Kadang-kadang Bang Kulo tidur waktu siang, waktu malam dia lalu gotang. Walau perasanya sedikit agak repot, kono yang dapetnya baung kokot. Pikong-pikong daripada mutil, biar aja orang suka atau tidak suka, yang penting kami suka. Kadang-kadang Bang Udin pulang sampai malam, pulang pagi cada dapat ikan. Tapi kadang-kadang boleh benar aku sempat, ya peti jual cukup bayar utang.
itu waktu siang. Waktu malam dia lalu gentang. Walau perasanya sedikit agak repot, gemoyang tapenya bau kokot. Walau perasanya sedikit agak repot, gemoyang tapenya bau kokot. Walau perasanya sedikit agak repot, gemoyang tapenya bau kokot. Bau kokot. Kita lupa bahwa dunia cuma sementara.
virus berbahaya. Mari kita jaga keluarga kita bersama. Banyak berdoa, cuci tangan. Guys, perkenalkan aku Eddie S, yakni owner sekaligus produser dari channel W2 Studio ini. Nah, kali ini kami punya sesi terbaru dari channel W2 Studio, yaitu musik dance. Sesi di mana kita bakal share chart-chart atau pengetahuan seputar musik. Dan pada video pertama dari sesi musik dance kali ini, kami akan share 10 gitaris terbaik sepanjang sejarah yang telah kami rangkum menjadi 10 chart. Yuk, mari gak usah banyak bacot, gak usah banyak cincot. So, let's check it out. 10 Slash. Siapa yang gak kenal dengan Slash, si gondrong ini? Ya, mungkin Slash adalah gitaris rock yang paling populer, terkenal sepanjang masa. Alasannya cukup simple. Ia berhasil membuat orang mudah jatuh cinta karena nada-nada rock yang catchy dan memorable, karena itulah spesialis dari Slash. Sebut saja karyanya seperti Sweet Shallow Man, yang seperti nonini nunit nit nunini nunit nit ya. Jelek ya suaraku ya. Oke, langsung dengerin aja musiknya. Ataupun Anastasia. Sembilan, Michelangelo Bad Hill. Nah, kalau ngomongin orang yang satu ini, bawaannya emosi, selalu pengen ngata-ngatain F word atau kata-kata yang berawalan dari F. Coba aja lihat videonya di atas dan lihat kecepatan tangannya yang impossible banget buat kamu tiruin. Itu mengapa ia sering disebut sebagai speed god atau dewanya kecepatan gitar. Nggak sampai di situ kebedesannya, dia bisa juga memainkan 4 neck gitar sekaligus, yakni gitar dengan 4 neck. Tuh kan emosi liatnya. 8. Randy Rhoads. Namanya mungkin gak seterkenal Stevie atau Jason Baker, namun setelah Ozzy Osbourne, vokalis Black Sabbath, mengajaknya ngejam bareng, ia menjadi sangat terkenal setelah mengisi solo-solo di band barunya ini. Nah, gak cuma hal kecepatan aja nih, ia mempunyai nada-nada yang dalam serta kick ass banget, membuat lagu-lagu yang diisi oleh ia terasa begitu megah dan berat. 7. Yngwie Malmsteen. Nah, sosok kali ini nih yang membuat remaja tahun 80-an 90-an nafsu banget ingin main gitar. Terbukti musisi sekelas Safety Item dari Dead Squad terinspirasi dari orang yang satu ini. Skill nada yang jauh-jauh membuat semua orang terpukau diam menatap tangan kirinya bermain kesana kemari sesukanya. Bagi pecinta neoklasikal, pasti setuju jika Yngwie Malmsteen adalah gitaris yang paling difavoritkan, karena doi mainnya feeling banget, serta ditambah efek gitar dan suara gitar yang catchy dari suara Fender Stratocaster kuning yang sering melekat di tangannya. 6. Joe Satriani. Orang mengenalnya sebagai guru dari para shredder dunia. Bagaimana tidak, gitaris Metallica Kirk Hammett, sang solois gila Steve Vai,
pernah berguru padanya sebelum ia menjadi sekeren sekarang. Ciri khasnya selalu membawakan rock fusion, entah difusion dengan apa. Pokoknya ia seperti bereksperimen sendiri dengan musik-musiknya. 5. David Gilmour. Alasan mengapa banyak orang yang hanya mendengar ia memetik senar langsung dibuat terdiam, karena kalau makanan tuh ibarat kerasa banget nikmatnya. Dari aroma hingga rasanya dengan komposisi yang simple, namun memiliki rasa yang bahkan jika yang sudah kena feel-nya banget. Banyak yang bilang katanya solo David Gilmour dapat membawamu ke fantasi lain. 4. Steve Vai. Saat pertama kali muncul sebagai shredder yang digilai banyak orang saat itu, banyak orang juga menjudge Steve Vai hanya main ribuan nada tanpa perasaan, hanya sekedar kecepatan yang ia punya. Namun, setelah ia merilis solo gitar ciptaannya yang berjudul For the Love of God, ia membuktikan kepada semua orang yang mengatakan hal tersebut. Dan kami yakin, jika kamu mendengarkan lagunya sedetik pertama pun, kamu sudah merasakan perasaan yang nikmat dalam nada-nadanya. 3. Eddie Van Halen. Nah, ini merupakan gitaris favorit kami juga guys, bukan karena hanya namanya yang sama dengan kami ya, tapi ya memang keren aja gitu. Gimana tidak? Coba tiruin aja permainan Om Eddie deh. Bukan hanya soal teknik tapping yang cepat, namun nadanya selalu terasa epic dan membuat kita berapi-api dibuatnya. Karena penampilan doi yang selalu membara dengan hanya menekan-nekan string dan memainkan tremolo. Berkarya bersama band Van Halen, Eddie berhasil membuat sebuah karya yang luar biasa, bahkan katanya the greatest guitar solo dalam lagu Eruption. Nah, beliau juga ini merupakan keturunan Indonesia guys. Ibunya merupakan keturunan Rangkas Bitung. 2. Jimi Hendrix. Disebut-sebut sebagai musisi terpenting di dunia dalam sejarah musik rock, Jimi Hendrix adalah seorang kidal yang berhasil membuka mata dunia terhadap musik rock, mungkin seperti umumnya yang kita tahu gitaris-gitaris yang memiliki kecepatan. Terlahir pada era 80-an, namun siapa sangka Jimi Hendrix pada era 60-an memiliki kecepatan yang luar biasa, meskipun gitar listrik masih terdengar baru pada saat itu. Ada satu teknik yang paling unik yang pernah diciptakan oleh gitaris dunia ini, yaitu teeth picking atau memetik gitar dengan menggunakan gigi atau bahkan menjilatnya. Es krim kali. Kalau soal feel mungkin nggak usah ditanyakan lagi. 1. John Petrucci. Coba saja jika John Petrucci lahir sebelum abad ke-20, mungkin ia akan diingat sebagai komposer klasik yang disandingkan dengan Mozart, Vivaldi, atau Rossini. Karena di era elektrik sekarang, dia berhasil membuat musik-musik yang luar biasa yang sangat jarang banget, bahkan sangat langka. Mempunyai gaya bermusik yang soalnya ya tahu sendirilah, mungkin kalian pernah dengar musik dari Om John ini. Musiknya mungkin ya terdengar aneh atau mungkin ya gila kalau dibilang. Mungkin shredder dunia umumnya membuat lead gitar dan mengisinya dengan solo. Namun, Petrucci nggak sekedar itu. Musiknya tuh jauh dari nalar manusia biasa, terutama time signature-nya itu yang terdengar seenak sendiri mengganti ketukan atau transisi nada namun tetap gokil dan gila. Nggak percaya? Coba cek video berikut ini. 5. Meskipun kalem-kalem aja waktu manggung, tapi secara teknik dan kecepatan pun ia sangat-sangat sakit. Sick. Mungkin karena itu gak ada yang berani duelin John Petrucci dengan gitaris lainnya, soalnya feelingnya dapet banget. Dan yang paling penting adalah signature-signaturnya yang impossible banget buat kita ikutin. Ya mungkin ada beberapa musisi yang genius bisa ngikutin, tapi untuk orang biasa mungkin itu ya impossible banget lah. Kayak aku. Oke, itu tadi 10 gitaris terhebat dunia yang udah kita bacain listnya. Gimana? Masih mau main gitar? Kalau aku sih ampun, mending main drum atau main bass aja yang senarnya dikit. Tapi buat kamu penggila gitar, jangan pernah menyerah buat belajar gitar terus. Siapa tahu bisa sehebat om-om gitaris yang udah kita bacain tadi. Oke, segitu aja guys. Jangan lupa subscribe channel W2 Studio dan nyalakan notifikasinya. Salam musisi abal-abal.
Motor lamamu udah kusam, tenang gak perlu beli motor baru. Kan ada Arnox Black Shine, produk penghitam dashboard atau bodi kasar motor dan mobil. Dapat menghitamkan dan mengkilapkan bodi motor yang sudah kusam kembali seperti baru. Hitamnya permanen dan tahan air. Tunggu apa lagi? Segera pesan sekarang juga. Arnox Black Shine, melegamkan kembali yang hitam. Alright guys, welcome back to our channel W2 Studio, the most official music video from this town. Jadi melanjutkan dari video sebelumnya, karena kami tidak mendapat izin dari pemilik ladang untuk syuting, so kami memutuskan untuk kembali ke spot awal untuk melakukan syuting scene selanjutnya. Penasaran gimana kelanjutannya guys? Check this out. Ya guys, ternyata kita nggak jadi pindah ke spot lain, kita balik ke spot yang pertama. Ada problem dikit tadi, kayaknya nggak dikasih, mungkin salah paham tadi Pak ya? Ya, salah asumsi. Asumsi mungkin ya. Dikiranya kita wartawan mungkin. Oke, kita ulangi lagi. Bapak, Pak Wan di belakang tadi Pak ya? Sambil garuk juga. Oke guys, untuk plot yang di ladang, deket banget. Untuk plot yang di ladang kayaknya udah selesai, jadi kita langsung ke plot berikutnya. Sven SK-nya. Oke, adegan selanjutnya kita lihat di sini. Agak sholat subuh yang di ladang udah ya. Pak, oh, adegan pergi ke ladangnya Pak. Ya, itu di rumah ya, di rumah, di rumah. Kan? Itu di sana aja nanti kan, di jalan itu aja kita buat kan. Iya. Yang jatuh di kubangan tuh. Kalau di pasir bisa enggak? Di jangan dinampakkan pasir. Hah? Waktu jatuhnya aja gitu. Iya. Terus potong biar ya, jatuh di pasir. Jatuh di pasir. Ah, nanti setelah itu baru kita ambil kamera tadi di jalan gitu baru di. Ke galian si aja di situ. Oke. Pasir mau kencang dan Honda di rumah lo. Oke sip. Jadi ini abis ini kita kemana dulu nih? Ke rumah dulu. Rumah lah berangkat. Ya. Berangkat ke ladang. Ya berangkat ke ladang ya. Adegan berangkat ke ladang ya. Ah, ya. Sama adegan. Oh yang lumpur. Kita berarti ini nanti apa jatuh dulu lumpur bajunya. Baru yang terakhir. Di sana aja nanti. Ya. Yuk. Oke, lanjut ke rumah Pak Amri. Kita bakal take waktu dia pergi ke ladang. Oke.
Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ikutin terus kelanjutan video ini dengan cara klik subscribe dan nyalain loncengnya. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, dan share video ini. Stay cool selalu and see you. Terlalu mudahnya kau melupakan janji cinta, seolah kau anggap aku yang bersalah. Terucap kata-kata cinta untuk kita saling setia. Kau tinggalkan aku untuk bersamanya. Oh sungguh teganya engkau melupakan kenangan yang indah saat kita bersama. Ikhlaskan hati, saling setia. Ku selalu ada di saat hatimu merana. Namun kau pergi meninggalkanku. Terluka kau hianati, luka dalam hati takkan terobati. Kau tinggalkan aku.
kini ku menangis, mengikhlaskan hati.
kaki untuk pergi darimu. Pergi menjauh, bawa sisa cintamu. Assalamualaikum Mak Kyu. Ha, bagi kalian para ciwik-ciwik yang hobinya maskeran ya. Ha, ini anti stres kalian ya. Ha.
masih ada di berkah print yang banyak nih, ada yang 5 ribuan, ada yang ini 5 ribu juga nih, 5 ribu apa berapa ya? Nah, datang aja lah kalian ya, tinggal kalian pilih-pilih aja nih ha, mau borong semua pun boleh ha. Jangan kau berbohong padaku.
Oke, lagu kami ene, asalnya dari Bane. Kerja di sungai, badan sempit remeh, kadang kaki pantat demen. Hidup di kampung, kami jadi bingung, walau hek narik rambung. Hidup kami kumpul, atuk juga andung, kami selalu gabung. Gabung ye. Walau pekerja kami tidak lupa sembahyang yang lima. Ingat jangan lupa dunia udah tua, kuat ke tiang agama. Dalam dunia seolah hidup selamanya. Sembahyang le engkau dalam dunia seolah esok dah tiada. Jangan lupa, jangan kerja je sembahyang. Walau bekerja kami tidak lupa sembahyang yang lima. Ingat jangan lupa dunia udah tua, kuat kaki yang agama.
merasakan cinta ini mulai ditumbuhi rasa cinta. Hatiku yang sebelumnya tak pernah merasakan cinta kini mulai tumbuh berpikir cinta. Kau yang pertama, hati di dalam hatiku, dan ku merasa kau lah yang terbaik untukku. Angelina, ku cinta kamu, seluruh jiwaku untukmu. Dan pernah kau mencoba untuk lupakan diriku. Angelina, ku cinta kamu, cinta matiku. Dan pernah kau mencoba untuk lupakan diriku. Pengumuman. Nah, ini udah siap nih. Kemarin siapa nih yang pesan nih? Tanisha Divya Almahira. Kampung aku nih, Purwodadi Kejuran Muda. Nah, tolonglah nih, siapa nih yang satu kampung sama awak nih? Tolong diambil lah. Udah siap nih dari kemarin nih, ha. Tik beranak pula di sini ya kan. Kecup keningmu
pujaan hatiku. Aku akan pergi, pergi meninggalkanmu sejauh mungkin dari hidupmu. Turutilah saja pilihan orang tuamu, biarkanlah aku yang ah.
kisah yang tengah kami rasakan di Aceh Temiang. Kejadiannya mula di Aceh Timur sampai Kuala Simpang. Bupati kami Petemiang, mama kami beruang Temiang. Pambung sawi lando sempil belang, lahan kami cari makan pak. Hapulai korupsi di Aceh Temiang, insya Allah rakyat senang. Dengar ke pak. Dari tukang beca pengemis sampai kuli bangunan, rakyat miskin sampai anak jalanan. Kami mohon pada pemimpin Aceh Temiang, jangan lebat balak yang ada di Aceh Temiang ini. Cuba tengok ke suara hati kami rakyat Temiang. Tengokkanlah permintaan kami terhadap bapak kami, rakyat Temiang. Wahai pemimpin di Aceh Temiang, doa kami engkau senang pak oi. Kelele kami cuma rakyat kecil yang butuh perhatian. Bapak dipilih oleh rakyat, tolong perhati kele nasib rakyat. Sepeduli bangunan rakyat miskin sepeana jalanan. Kami mohon pada pemimpin Aceh Temiang, jangan lebat balak.
semakin jauh dariku. Rasa yang telah terpendam dari dasar jiwaku, hatimu yang membaku dan kau pun menjauh dariku. Andai saja kau bisa mencintai aku, andai saja kau bisa terima ku merasakan cintamu padaku. Akankah semua ini kan jadi bahagia selamanya? Tak berdaya, wahai penguasa,
mendengar cerita kisah rakyat tak bisa sejenak. Kau berhenti melihat, wahai penguasa. Dengar cerita kisah rakyat akan sampai kapan? Kami berhenti cerita kisah rakyat tak bisa sejenak. Kau berhenti untuk melihat, wahai penguasa. Dengar cerita kisah rakyat akan sampai kapan? Kami berhenti berharap. Motor lamamu udah kusam, tenang gak perlu beli motor baru. Kan ada Arnox Black Shine, produk penghitam dashboard atau bodi kasar motor dan mobil. Dapat menghitamkan dan mengkilapkan bodi motor yang sudah kusam kembali seperti baru. Hitamnya permanen dan tahan air. Tunggu apa lagi? Segera pesan sekarang juga. Arnox Black Shine, melegamkan kembali yang hitam. Die.
tak bisakah kau berpikir dan mencoba menghargai perjuanganku untukmu. Harusnya engkau pun tahu rasa cintaku pada. Janganlah kau anggap diriku telah tiada lagi di hatimu. Ku tak ingin engkau pergi, tinggalkan diriku, tinggalkan semua cinta ini. Mengapa ku selalu begini, selalu memikirkan dirimu yang ada di hatiku. Ku tak ingin engkau pergi, tinggalkan diriku, tinggalkan semua cinta ini. Mengapa ku selalu begini, selalu memikirkan dirimu yang ada di hatiku. Walau kini kita telah jauh, namun hatiku selalu dekat denganmu. Meskipun engkau telah melupakan aku, dan tak akan pernah bisa untukku melupakan dirimu. Oh sayang, hingga nanti diriku tak akan pernah kembali. Aku sayang padamu, aku cinta padamu. Denganmu, meskipun engkau telah melupakan aku, dan tak akan pernah bisa untukku melupakan dirimu. Oh sayang, hingga nanti diriku tak akan pernah kembali. Aku sayang padamu, sayang padamu, aku cinta padamu. Oh, oh, oh.
di sini berdiri menanti dirimu, berharap engkau bisa mengerti tentang perasaan ini. Masihkah engkau ingat denganku tentang kisah kita yang dulu? Tapi mengapa kau begitu tega, kau hancurkan impian kita. Di sini aku akan terus bertahan, walau kau selalu menyakiti hati dan perasaan.